Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legur Les. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang garis dan sudut. Kalau di video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan sudut, bagaimana cara mengukur sudut dengan bersudut derajat. Sekarang kita akan belajar bagaimana menyatakan sudut dalam bentuk seksasimal. Bagaimana juga penjumlahan dan pengurangan sudut jika sudut tersebut dalam bentuk seksasimal dan juga perkalian dan pembagian. Oke, langsung aja. Jadi besar suatu sudut itu yang kalau kita tahu biasanya dinyatakan dalam satuan derajat gitu ya. Nah, suatu sudut juga bisa dinyatakan dengan aturan dengan satuan seksasimal. Pada lain derajat ada tambahan menit dan detik. Nah, biasanya satuan ini dipakai oleh negara-negara yang menggunakan satuan kaki feet gitu ya, foot gitu. Nah, itu biasanya mereka memakai inch gitu. Nah, biasanya sudutnya juga memakai ini. Ada lagi sebenarnya dalam derajat, sebenarnya ada beberapa satuan, ada derajat biasa, ada derajat radian gitu ya. Nah, jadi kita akan belajar nih bagaimana sih cara mengubah dari satuan derajat ke seksasimal dan juga sebaliknya gitu ya. Nah, untuk mengubah dari satuan derajat ke seksasimal, kita harus ingat kata kunci kali gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ingat ya, 1 jam berapa menit? 1 jam itu adalah 60 menit ya. 1 menit berapa detik? 60 detik gitu ya. Nah, itu prinsipnya sama. Jadi kita anggap si derajatnya itu sebagai jam. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, nah kita disuruh mengubah gitu ya. Kata kuncinya adalah kali. Nah, ini pasti 2/3-nya tetap. Nah, bagaimana kita mengisi yang tengah sini? Nah, kita lihat si angka 0,13-nya. Maka 0,13-nya ini kita kalikan dengan 60 gitu ya. Berapa nih kalau dikalikan dengan 16 dikalikan 6? 8178 gitu ya. 780, komanya 2, 7,8. 7,8 menit. Nah, tapi masih ada koma ya, masih ada komanya, maka yang kita tulis di sini hanya 7-nya. Nah, kemudian kita hitung lagi nih, 0,8-nya kita kalikan dengan 60. Berarti dapat berapa? 48 ya. Oke, berarti 23,13 derajat itu sama dengan 23 derajat 7 menit 48 detik. Gitu ya. Oke, nah bagaimana kalau kebalikannya? Kalau tadi dikali, berarti kalau kebalikan dibagi gitu ya. Oke, kalau kita bagi gimana nih? Oke, ini 25 derajat 30 menit 6 detik gitu ya. Maka pasti ini 25 itu akan ditambah dengan 30 dari menit menjadi derajat. Berarti dibagi, kalau tadi dari derajat jadi menit dikali 60 ya. Berarti ini dibagi 60 nih ya. Ditambah 6 detik, pindah ke menit dikali dibagi 60, dari menit setelah jadi menit dibagi lagi ya, berarti dikali 60 lagi. Atau kalau kalian mau menghafal rumusnya dengan cepat, berarti ini adalah 3600. Oke, kita coba hitung. Nah, ini memang biasanya kalau mengubah dari satuan seksasimal ke derajat angkanya agak sedikit kurang bagus. Nah, ini 25 ditambah, ini gampang ya, 0,5 ditambah, nah ini berapa ya, ini kita coret 6 gitu ya. 1 per 600 gitu ya. 1 per 6 itu berapa ya? Nah, ini hasilnya jelek sekali nih, ini hasilnya 0,0016. oke, berarti kalau dijumlahkan ini adalah 25,5016. oke, memang hasilnya biasanya ini masih 6666 terus ke belakang gitu ya, biasanya memang hasilnya agak jelek. Jadi jangan takut kalau untuk mengubah seksasimal ke derajat, memang biasanya agak sulit angka-angkanya yang bagus. Kalau misalnya dia kelipatan 6 mungkin agak mending ya. Misalkan nih 36, ini kan tinggal 1/1000 gitu ya. Tapi belum tentu guru kamu memberikan angkanya sebagus itu. Oke, kita coba latihan ya. Nah, ubahlah dalam bentuk seksasimal. Berarti dari bentuk derajat, kita maunya dalam bentuk derajat, terus ada menitnya, ada detiknya gitu ya. Berarti 2/3-nya kita tulis, 23, 0,16 kita kali 60, berapa hasilnya ya? 16 dikali 6, 6, 3, 9, 6, 9,6, ya benar, 960, komanya 2, berarti ini kita tulis 9-nya aja. Nah, ini kita tulis 9-nya aja. Kemudian, karena masih ada koma, 0,6, berarti 0,6-nya kita kalikan 60 lagi. Hasilnya 36. Nah, ini baru kita tulis di sini. Oke ya, berarti 23,16 itu adalah 23 derajat 9 menit 36 detik. 45,25 berarti 45 derajat gitu ya.
0,25-nya kita kali dengan 60. Gitu. Berapa nih? 25 dikalikan 6, 5, 1, 15. 0, 15 ya, 150. Ada 0-nya, berarti ini 15. Oh, ini hasilnya bagus. Berarti ini 45 derajat, 15 menit. Ya, hasilnya bagus, 15. Nggak ada komanya lagi. Nggak usah kita kaliin lagi. Kalau ada koma, kita kaliin lagi. Oke ya, jadi kalau dari derajat ke seksasima lebih gampang. Ada koma, kita kali 60. Masih ada koma, kita kali 60 lagi gitu ya. Yang pertama jadi menit, yang kedua jadi detik. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita mengubah dalam bentuk derajat? Yuk, kita sedikit menghitung yang sulit-sulit. Berarti dari 72 derajat, 18 menit, 30 detik gitu ya. Berarti ini 72 derajat ditambah 18 menit, kalau ubah jadi jam, derajat itu kita anggap jam tadi ya, dibagi 60, 30 detik, kalau kita ubah ke jam, jadi derajat itu tadi kita anggap jam, dibagi 3.100. Oke, ketika kita hitung ya. Ini berarti bisa dibagi 6, 3 dibagi 6, 10, 3 per 10, oke. Ini dibagi, oh nolnya coret, dibagi 3, 1, dibagi ini 12. Oke, berarti ini 72 ditambah 0,3 ditambah 1 per 120. 0,008333 dan seterusnya. Oke ya. Maka 72 derajat 18 detik 18 menit 30 detik hasilnya adalah 72,30833 derajat. Oke ya. Jelek ya hasilnya ya. Oke, kita coba lagi. Kalau ini gimana ya? Berarti ini 34. Nah, kakak pakai warna yang berbeda. Berarti ini 34 ditambah 45 per 60 ditambah 36 per 3.600. Oke, kita coba hitung ya. Berarti ini 34 ditambah, wah ini gampang ya, bagi 15, 3 per 4, 0,75. Ya. Ditambah, nah ini bagi coret, nah ini 1 per 100, 0,01. Ya. Maka ini kita bisa dapatkan 34,76. Oke. Jadi gampang ya, nggak terlalu sulit ya sebenarnya kalau angkanya bagus. Kalau angkanya jelek ya sudah, ya memang begitu, mau gimana lagi ya. Tapi biasanya sih guru kalian pasti akan mencoba mencari angka yang bagus, kelipatan 6, kelipatan 3, supaya bisa disederhanakan dengan 36 ya. Oke ya. Jangan dibagi dulu ya, kamu jangan bagi 36 bagi, kayak misalnya nih, kamu bagi 30 bagi 3.600, jangan. Disederhanakan dulu, walaupun ujung-ujungnya kita harus membagi dengan angka yang kurang bagus, tapi paling tidak angkanya sudah lebih sederhana. Oke, jadi itu cara mengubahnya, 1 dikali, 1 dibagi. Nah sekarang bagaimana sih cara penjumlahan dan pengurangan sudut dalam seksasimal? Nah sebenarnya dalam menjumlahkan dan mengurangi sudut, itu sama aja nih. Sama seperti kita menjumlahkan dan mengurangi suatu bilangan. Kita apain? Kita susun ke bawah. Dan kita taruh masing-masing sesuai dengan tempatnya. Derajat di bawah derajat, menit di bawah menit, si detik di bawah detik. Dan juga berlaku prinsip pinjaman dan juga berlaku prinsip simpanan. Gitu ya. Jadi kalau kita danan tuh berlaku juga. Nah tentunya di akhir kita harus merapikan hasilnya kembali. Oke, kita coba aja ya. Contoh nih, misal kakak punya 17 derajat 34 menit 45 detik ditambah dengan 48 derajat 40 menit 41 detik. Kita selalu mulai dari yang paling ujung. Sebenarnya enggak apa-apa sih, kita mau pakai yang mana aja boleh. Coba ya, misalnya begini. 17 ditambah 48 tuh berapa ya? Oh, ini 65. 65 derajat. 34 ditambah 40 itu adalah 74. Menit, 45 ditambah 41 adalah 86 detik. Nah sekarang kita harus rapikan nih. Gimana sih cara merapikannya? Kita harus merapikan dari yang paling belakang. Oke. Ingat 1 menit itu 60 detik gitu ya. Jadi gak boleh 86 nih. Berarti ini harus diambil 60. Nah, berarti dikurangi 60 sama berapa nih? 16 ya. 60 pindah ke sini. Karena berubah jadi menit, jadi 65 derajat 75 menit 16 detik. Sama ya kalau kita punya
berapa ya? 18 ditambah 37. Ini kan kalau kita jumlahin ini 5, simpan 1 gitu. Ini sama nih. Oh, ini 86. Kita maunya per 60. Setiap 60 kita simpan 1. Oh, simpan 1 ke sini. Jadi 75. Oke. Okay? Nah, sekarang baru kita selesaikan si 75-nya ini. Berarti ini ada 60, ada 15, gitu ya. Ini berarti 26 ya. Ini berarti 26. Ada 60, ada 15. 60-nya ke sini. Berarti hasil akhirnya itu adalah 66 derajat 15 menit 26 detik. Ya. Gampang ya kalau penjumlahannya. Oke, sekarang kita coba gimana nih kalau pengurangan. Kalau pengurangan, kita akan mulai dari yang belakang. 41 dikurang 55, wah bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Berarti kita pinjam dari sini. Jadi 33, pinjam 1 ke sini. Berapa? 60 ya? 60 tambah ini jadi 101 dikurang 55. Berapa ya? 101 kurang 55 ya? Oh, 46 ya? 46. Ya, berarti sekarang 33 nih. 33 dikurangi 48. Aduh, nggak bisa nih 33 dikurang 48. Berarti ini berubah jadi 47. Satunya pindah ke sini. Pinjam 60 ditambah ini. Jadi 93. 93 dikurangi 48. Berapa ya? 58. Berarti 45. Berarti tinggal 47 dikurang 16. Berarti ini 31. Jadi kalau pengurangan, kita pakai prinsip pinjam-pinjaman. Ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, mungkin buat teman-teman yang sudah terbiasa menyusun ke samping bisa, tapi saran kakak kita susun ke bawah aja supaya menghindari kesalahan-kesalahan yang ada. Oke, kita coba soal ini. Nah, 45 derajat 26 menit dikurang dengan 30,26. Aduh, kok beda ya? Nah, kalau beda berarti kita mesti apain dulu nih ya? Oh, kita mesti samain dulu. Apakah kita mau dalam bentuk derajat semua? Atau kita mau dalam bentuk menit, gitu ya, derajat menit detik, terserah. Oke, misalkan kakak mau ke menit, berarti ini yang kita ubah nih. Nah, ini jadi berapa nih ya? Ini 30 derajat, gitu kan? 0,26 dikali 60. Berapa ya? 26 dikali 6, berapa nih? 63, 15,6 ya? Ini 15,6, kita ambil 15-nya aja. Maka ini 15 menit, ya. 0,6-nya masih punya, masih utang. Nah, ini masih ada, masih kita selesaikan lagi. 0,6 dikali 60, 36. Oke ya, baru kita kurangin nih. Oh, berarti sekarang 45 derajat 26. Ini nggak ada. Dikurangi dengan 30 derajat 15. 36 gitu, oke ya. Oh, ini nggak ada nih. Kita mau kurangin ya. Ini nggak ada, berarti pinjam 1. 25, ini jadi 60. Gitu ya. 60 kurang 36, 24 detik. 25 dikurang 15, 10 menit. 45 kurang 30, berarti ini 15 derajat. Maka hasil dari ini adalah 15 derajat, 10 menit, 24 detik. Gitu ya. Kalau mau diubah menjadi derajat juga boleh. Jadi ini kita ubah jadi derajat gitu ya. Jadi ini 45 derajat ditambah 26 per 60. Oke ya. Nah, ini agak jelek nih kalau hitung 13 dibagi berapa nih? Dibagi 30. Nah, ini masih kurang bagus gitu ya. Koma. Nanti komanya panjang. Jadi kalau angkanya cukup bagus, mungkin boleh kita ubah menjadi derajat, tapi biasanya kita mengubah yang derajat menjadi seksasimal. Oke, kita coba lagi nomor 2. 48,16 derajat ditambah 14 derajat 53 menit. Oke ya, berarti kita ubah yang ini. Ini kalau kita ubah menjadi 48 derajat, 0,16-nya dikali 60. Nah, ini tadi berapa ya? 9,6 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini 9 menit gitu ya. 0,6-nya dikalikan dengan berapa tuh? 60. Nah, supaya dapat 36 detik. Ya, ketika dijumlahkan kita akan susun ke bawah. 84 derajat 9 menit 36 detik gitu ya. Ini 14 derajat 53 menit. Tinggal kita jumlahin. Oh, ini gampang, 36 detik. Ini jumlah menjadi 62. Oke, ini dijumlah menjadi
60. Oh, sama nih 62 juga. Oke, tapi di sini masih ada 62. Artinya harus kita rapiin ya. Wah, harus kita rapiin nih. Jangan 62. Ingat, jadi 60 dan 2 gitu ya. 60 kita akan masukkan ke sini. Jadi 63 derajat 2 menit 36 detik. Gitu ya. Jadi hasil dari ini adalah 63 derajat 2 menit 36 detik. Ya, kita coba satu soal lagi. Nah, sekarang wah, ternyata ada banyak nih ya, ada penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan satu-satu. Kita jumlahkan dulu atau kita kurangkan dulu gitu ya. Oke, berarti harus tetap ada yang diubah ternyata. Berarti ini kita ubah dulu. Nah, ini kita ubah 30 derajat. Nah, ini 0,15 dikali dengan 60 gitu ya. Berarti berapa? 9 ya. Nah, ini adalah 9. Oke. Maka kita kerjakan dulu satu-satu. Misalkan kakak akan menjumlahkan ini dulu. 14 derajat 24 menit 36 detik. Ini 24 derajat 12 menit 44 detik. Kita jumlahkan 0,80 ya. Ini dijumlahkan artinya 6,36. Ini dijumlahkan adalah 38 ya. Ternyata ini ada 80. Bisa kita pecah 60 detik dan 20 detik ya. 60-nya akan pindah ke sini sehingga kita akan mendapatkan kalau yang ini adalah 38 derajat 37 detik menit 20 detik. Oke, sekarang berarti kita punya 38 derajat 37 menit 20 detik. Nah, baru kita kurangkan dia dengan si ini nih. Nah, berarti ini 30 derajat 9 menit. Oh, ternyata pengurangannya tidak sulit. Ini 20 derajat 20 detik. Ini dikurangi maka 28 menit. Ini dikurangi adalah 8 derajat. Oke, jadi hasil akhir dari ini walaupun kelihatannya panjang, ternyata 8 derajat 28 menit 20 detik. Oke, jadi sebenarnya enggak terlalu sulit ya. Oke. Sekarang kita akan coba tentang perkalian dan pembagian sudut seksasimal. Gimana sih cara pembagian dan perkalian? Jadi, kalau pembagian dan perkalian, prinsipnya adalah kita mengalikan kita mengalikan setiap bilangan atau komponennya, derajatnya kita kalikan, derajatnya kita bagi, menitnya kita kalikan juga, detiknya juga kita kalikan. Oke ya. Nah, ini adalah contoh perkalian 3 dikali dengan begini. Ya udah kita kaliin aja. 3 kali ini, 3 kali ini, 3 kali ini gitu ya. 3 kali 17 adalah 51 derajat. 3 dikali 23 69 detik. 3 dikali 43 berarti 129 detik gitu ya. 69 menit 129 detik. Nah, berarti tetap kita harus rapikan kembali nih kalau ada yang tidak rapi. Nah, dirapikan bagaimana? Kita punya 129. 129 tuh kan bisa 60-nya 2 kali ya atau 120 ya, 120 dan juga 9 detik. Nah, 120-nya pindah ke sini, tapi bukan 1 ya. Karena kalau 1 itu hanya 60. Ini 120 berarti pindah 2. Berarti jadi 51 derajat 71 detik menit 9 detik. Nah, sekarang 71-nya nih. Wah, ini berarti 60 dan 11. Oke. Berarti yang ini hasil akhirnya adalah 52 derajat 11 menit dan 9 detik. Ya. Nah, bagaimana dengan dibagi? Dibagi itu sebenarnya sama dengan misalnya dibagi 2 artinya dikali setengah gitu ya. Ya udah kita bagi aja 17 derajat kita bagi 2 berapa ya? 17 derajat dibagi 2 8,5 ya derajat. 23 dibagi 2 11,5 menit. 44 ini jadi 2, bukan 44 ya. Karena kan setiap ini dibagi 2. Kita ini dibagi 2, ini dibagi 2, ini dibagi 2. Gitu ya. Makanya dapatnya 22 detik. Oh, ternyata masih ada koma nih. Ah, koma-koma ini harus kita bereskan, gitu ya. Ternyata koma-koma ini harus kita bereskan. Berarti yang ini 0,5 dikali 60 berapa nih? Oh, ini adalah 30 ya. 30 akan masuk ke sini nih. Ya, jadi 8 derajat berarti 30 ditambah 11 41,5 detik 22. Nah.
ya. Kakak dari tadi, maaf ya, agak kebalik-balik menyebutkan menit dan detiknya. Nah, ini 0,5-nya masih ada. Berarti ini 0,5 dikali 60 lagi. Atau ini 30 lagi. Ini akan masuk ke sini lagi. Sehingga di sini kita akan dapat 8 derajat 41 menit dan 52 detik. Ya, jadi ternyata tidak sulit ya. Nah, sekarang gimana kalau digabung-gabung? Oh, ya digabung-gabung apa nih, Kak? Nih, misalnya seperti ini. Jadi, diketahui besar sudut P adalah sekian, sudut Q adalah sekian, sudut R adalah sekian. Berdasarkan sudut P, Q, dan R tersebut, hitunglah Q dikurang setengah R. 3P ditambah sepertiga R dikurang Q, gitu ya. Jadi, macam-macam nih. Jadi, bisa aja guru kalian ngasihnya ini aja satu, tapi soalnya ada A, B, C, D, E, gitu ya. Nanti cuma Q tambah P, ada Q kurang R. Tapi di ujung-ujungnya nanti akan dibikin ribet sama guru kamu. Bisa aja. 3P tambah sepertiga R, misalnya begitu. Oke. Berarti kalau ketemu soal seperti ini, yang harus kita lihat adalah, oh ternyata masih ada yang sudut. Sudah ada yang, ini kakak salah ketik nih ya. Ini harusnya 15 menit 6 detik gitu ya. Berarti yang ini kita ubah dulu ya. Menjadi 10 derajat 0,56 ya. Kita kalikan dengan 0,56 dikali dengan 60. Hasilnya berapa ya? 56 dikali 6, 6. Ini adalah 3. 33 ya. Oke. Berarti ini 33,6. Oke, maka ini 33 menit. Nah, ini 0,6 dikali 60. Nah, ini adalah hasilnya 36 detik. Ya, jadi ini sudah berubah menjadi ini. Kita akan pakai ini aja, jangan pakai yang 10,56 ya. Oke, sekarang kita coba bikin yang A. Dibilang Q dikurang setengah R. Oke, sekarang Q-nya dulu. Q-nya oh beres ya, berarti kita butuh setengah R-nya. Ini setengah R. Berapa nih ya? Ya. Kita butuh yang namanya setengah R. Setengah R itu artinya setengah dikalikan R. Atau ini setengah dikalikan R-nya berapa nih? Ini ya 12 derajat 45 menit 30 detik. Ya. Berarti ini 6 derajat ini. Ini sama ini jadi berapa tuh? 22,5. 22,5 menit ini 15 detik. Oke, 0,5-nya kita rapikan dulu. Berarti dikali dengan 60, jadi 30 pindah ke sini ya. 6 derajat 22 menit berarti ini 45 detik. Kalau sudah baru kita hitung Q dikurang setengah R. Q-nya, nah ini kakak tulis di sini ya. Q-nya adalah 50 derajat 15 menit 6 detik. Dikurang dengan 6 derajat 22 menit 45 detik. Oke, sekarang kita hitung yang ini dulu nih. Ini 6 cukup enggak? Kita pinjam dari sini, ini jadi 14, ini jadi 66 karena tambah 60. 66 dikurang 45 berapa ya? 66 dikurang 45 adalah 121 detik. 14 kurang 22, oh enggak bisa nih. Jadi 49 ditambah 60 jadi 74. 74 dikurang 22 adalah 52 menit. 49 dikurang 6 berarti 43 derajat. Oke ya, jadi kita dapat ya. Ternyata ini jawabannya adalah 43 derajat 52 menit 21 detik. Oke ya. Nah, nanti kita coba bikin sekarang yang B. Wah, yang B lebih panjang nih ya. Oke. Kita kasih jarak sedikit. Kita butuh 3P. 3P berarti 3 dikalikan P ya. Berarti berapa nih? 3 dikalikan 10 dikali derajat 33 menit 36 detik gitu ya. Oke, ini jadi berapa ya? 30 derajat ini 99 menit. Ini berapa nih? 36 dikalikan 3 108 108 detik. Oke ya. Ini bisa 60 dan 48 pindah ke sini jadi 100. 30 derajat 100 menit 48 detik. Ini bisa pindah lagi ke sini. Jadi 30 derajat berapa nih? 40 eh sorry kok 30 sih?
Pindah satu ya. Pindah satu artinya ini menjadi 31. 31 derajat 40 menit 48 detik. Gitu ya. Oke, kita sudah dapat 3P-nya. Sekarang kita butuh 1/3 R. Nah, di sini aja deh ya. 1/3 dikalikan dengan R, 12 derajat 45 menit 30 detik. Oh, ini hasilnya bagus nih. Ini hasilnya 4 derajat 15 menit 10 detik, ya. Nah, baru kita hitung nih. Nah, sekarang 3P ditambah dengan si 1/3 R dulu. Berarti ini ditambahkan dengan 4 derajat 15 menit 10 detik gitu ya, ditambah. Ini tadi si 3P. Ini adalah si 1/3 R. Kalau kita hitung ini 58, ini 55, ini ada 34 gitu ya. Nah, baru dikurangi dengan si Q. Nah, Q-nya berapa nih? Oh, Q-nya ini. It's minus. Oke, tidak apa-apa. Ya, ini berarti 50 derajat 15 6 ya. Yang kita kurangin, ini dikurangin tidak masalah. Berarti 52 detik. Ini dikurangin jadi 40 menit. 34 dikurang 50 menjadi minus berapa tuh? 16 derajat. Jadi hasilnya adalah minus 16 derajat 40 menit 52 detik. Nah, jadi kira-kira seperti itu rangkaian video atau video kali ini kita membahas banyak tentang seks asimal. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa videonya dibagikan kepada teman-teman yang lain. Supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bersama-sama. Jangan lupa videonya di like dan juga subscribe di channel KK untuk mendapatkan update tentang video-video.